Vokalis grup musik The Rolling Stone, Mick Jagger, diserang kabar bohong alias hoax yang menyebutnya telah meninggal dunia. Informasi menyesatkan ini tersebar lewat sebuah konten video di YouTube. Dalam video berisi kabar hoax tersebut, penyanyi bernama asli Michael Philip Jagger itu dikabarkan telah meninggal dunia. Video berisi informasi salah satu itu disuguhkan dengan narasi berbahasa Inggris sembari memuat foto-foto Mick Jagger dan terpantau diunggah pertama kali pada 27 Agustus 2022. Video hoax berjudul 10 menit yang lalu, penyanyi legendaris Mick Jagger meninggal di rumah, selamat tinggal Mick Jagger itu hingga kini telah ditonton hingga 4.000 kali penayangan lebih. Namun begitu, isi informasi dalam video tersebut telah dipastikan sebagai kabar bohong. Pasalnya, berita resmi kematian salah satu legenda musik itu nyatanya tidak ditemukan di media arus utama internasional maupun dalam negeri. Sementara terkait informasi mengenai gangguan jantung yang dialami Mick Jagger, kejadian tersebut sebenarnya terjadi pada tahun 2019 lalu dan sempat membuat sang vokalis menjalani perawatan medis pada 30 Maret 2019.